Pokoknya sampai aku umur 30-an kayaknya nggak ada yang serius. Karena umur 20-an itu buat aku waktu dimana aku harus fokus sama kerjaan aku, sama career aku. Kalau untuk masalah romance atau yang serius itu masih lama lah. Tapi papa mama orang ini nggak sih, aku selektif. I'm very selective. Tapi aku kan orangnya fokus banget. Jadi aku ngerasa kalau misalnya terlalu serius sama cowok aja, aku nggak fokus sama karir aku. Jadi itu benar-benar bukan priority buat aku. Cinta berarti itu Kak, cinta untuk fokus ke karir. Apakah itu berarti kamu mengakhiri hubungan sama Hunter itu karena pengen? Emang bosan. Oh bosan. Cin, sebenarnya apa sih? I'm kidding. Cin, sebenarnya apa sih kriteria untuk jadi pacar cinta itu apa sih? Kriteria aku itu yang pasti nomor satu harus pintar, harus bekerja keras, harus punya job yang stable. Jadi aku nggak mau cowok yang males-malesan, itu benar-benar bikin ilfil. Terus harus baik. Harus pokoknya bisa diajak ngobrol soal banyak hal, nggak cuman oh I love you, I miss you, tapi harus diajak ngobrol soal politik, soal agama, soal ya whatever, hal-hal setiap hari gitu. Kalau yang untuk dekat saat ini dari mama atau papa depan dulu? Pokoknya aku orangnya transparent banget, semua yang terjadi di hidup aku, papi mami aku tahu. Jadi there are no secrets whatsoever. They know everything. Oke, cinta dari kalangan